Selamat pagi. Selamat datang di channel Lady Rizky ya. Semoga kalian menyukai channel gua. Di sini gua mau kasih tahu tutorial untuk kalian ya. Tutorial nge-live YouTube. Kalau kalian mau jadi YouTuber, tutorial live YouTube dari YouTube-nya langsung gua kasih tahu nih ya. Untuk kalian. Jadi kita langsung ke YouTube-nya aja. Di sini kalian harus di sini ada tanda plusnya ya. Ada tanda plus, kalian di ada dua pilihan mau upload atau live streaming. Nah, untuk tutorial gua sekarang kita akan live streaming ya. Kita coba live streaming dari YouTube-nya lah. Yang gua tandain ya. Pencet yang ini gua tandain. Di sini kalian ada buat judul. Setelah itu kalian misalkan di sini gua judulnya konten ya. Konten tutorial. Nah, di sini kalian ada publik dan tidak publik. Di sini kalian harus isi di publik ya, biar banyak ada yang nonton gitu. Nah, untuk judul game-nya ini wajib diisi ya judul game-nya. Misalkan kalian mau main game apa nih? Kalau gua misalkan main game Stumble, jadi gua harus tulis gamenya Stumble Guys Multiplayer ya, Multiplayer Royal ya. Nah, setelah itu di bawahnya apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Kalian pilihnya tidak ya. Tidak, video ini tuh tidak anak-anak. Dan apakah Anda ingin membatasi video? Kalian juga pilih tidak ya. Jangan dibatasi videonya ya. Dan kalian kalau mau nulis di deskripsi atau minta donasi-donasi gitu kan, silahkan tambahkan deskripsinya ya kan. Misalkan kalian mau kirim link donasi atau link-link musik yang sekiranya takut kalian kena copyright ya kan, tulislah di deskripsi ya, seperti yang gue lakukan di live-live gue sebelumnya. Nah, setelah itu kalian tinggal berikutnya aja. Nah, setelah berikutnya di sini kalian akan memulai live streamingnya ya. Tapi sebelum kalian memulai live streamingnya, kalian diwajibkan untuk upload thumbnailnya dulu. Nah, di sini gue udah ada ini ya, yang udah gue upload ya, yang udah gue edit thumbnailnya. Nah, setelah itu kalian pilih berikutnya, oke, dan mulai sekarang. Dan selamat untuk Anda menjadi YouTuber baru ya. Selamat untuk Anda telah menjadi YouTuber baru. Dan sekarang tinggal kalian live streaming aja. Sebelum kita live streaming, lebih gue kasih tahu ke kalian. Selamat ya, kalian telah menjadi YouTuber ya. Di sini kalian ada fitur-fitur video. Ini tampilan muka kalian nih. Di sini. Ini yang gue kasih tahu nih, yang video ini tampilan muka kalian nih. Yang ini gambar foto gue. Nah, di sini juga ada settingan membesarkan video Anda, foto video Anda ataupun mengecilkan. Nah, untuk kelebihan dari YouTube live dari YouTube sendiri itu adalah kalian bisa menjeda live streaming Anda. Maksud apa tuh menjeda? Kok bisa sih dijeda? Ya, bisa dijeda ya. Itulah kelebihan pertama dari live streaming dari YouTube-nya langsung. Dan kedua, setelah kalian jeda video Anda, live streaming kalian itu tetap berjalan ya. Live chat. Jika kalian ada penontonnya, live chat kalian akan tetap berjalan walaupun video Anda telah terjeda. Itu yang telah gue lakukan karena gue live waktu itu HP gue lobet mati ya. Dan live chat kalian masih tetap jalan, dan kalian pas gue aktifkan kembali live streaming gue, kalian, wah bang lu kemana bang, kok bisa live lagi sih, padahal mati kan, padahal putus kan tadi, kok bisa kembali lagi sih live nya ya. Itu kelebihannya ya. Dan untuk kekurangannya adalah jika kalian memainkan game yang ada voice call nya maksudnya yang bicara gitu ya, kayak main PUBG kan, kalian harus nyambung ke Discord. Nah, kalian suara di Discord bersama teman-teman Anda itu kedengaran.
tetapi suara Anda di YouTube itu nggak kedengeran. Kasihan para viewer kalian ya kan. Contohnya kayak game tadi tuh gue main game suspect ya kan. Tuh gue ngomong sama si Super P, gue kedengeran. Dan ke Super P, suara gue ke Super P juga kedengeran ke dia. Dan suara gue di YouTube nggak ada sama sekali. Itu kekurangannya ya. Kekurangannya di YouTube nggak bisa dua mikrofon ya, maksudnya nggak bisa dua kali ngomong gitu di YouTube. Dengar di Discord atau di game lain yang pakai voice call itu nggak dengar ya, nggak bisa dengar ya. Itu kekurangannya itu doang sih. Nah, di sini kita tinggal live streaming aja nih ya. Kita coba live streaming. Iya, dan selamat GG lah, GG huhuy. Akhirnya terkabulkan kepuan gua. Kapan mulainya live-nya? Pas aku sibuk mulu anjir. Nah, itulah ini live streamingnya nih. Telah dimulai ya live streamingnya ya. Nah, menghubungkan ulang, itulah yang gua bilang. Live-nya dijeda karena kalian jaringannya jelek ataupun gimana gitu ya kan. Live-nya jadi terjeda. Coba lagi. Iya, coba lagi. Oke, dah kita putuskan aja karena jaringan gua lagi nge-lag ya kan. Oke, dan di sini ada keterangannya. Nanti di kalian kalau udah selesai live streaming, kalian ke YouTube ya. Ke YouTube Studio untuk mengedit. Kenapa gua bilang harus mengedit? Karena di sini kalian harus mengedit ya. Kalian ke live, terus konten tutorial stumble guys. Nah, setelah itu kalian di sini harus mengganti dari pribadi ke publik. Kok bisa sih tadi perasaan gua nge-live di publik deh, ke publik deh. Ya. Kalau dari YouTube-nya langsung seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena setelah kalian live, kalian kan akan offline lagi tuh. Nah, kalian akan memproses video upload. Makanya pas memproses video upload kalian dialihkan ke pribadi. Nah, enggak, tinggal kalian ganti aja ke publik, udah gitu aja ya. Di sini juga ada tambahkan tag kok. Terserah kalian mau tag apa, nama game-nya kah atau tag para YouTuber-nya kah, ya kan? Terserah kalian. Udah seperti itu aja tutorial dari gue ya. Terima kasih banyak yang udah mau mampir di channel gue, yang udah support channel gue. Terima kasih banyak. Arigato gozaimasu.